Teman-teman semua, para stakeholder, ya kan? Dan alhamdulillah ini isi sekarang ini meskipun baru tapi menebur jadi satu dengan yang lama. Artinya saya nggak begitu kesulitan, ya. Dan mudah-mudahan ke depan ini isi tambah solid, dan terutama isi Cilegon ini mampu menimbulkan atlet-atlet berprestasi agar dapat medali emas. Kalau udah dapat medali emas mah di atasnya lagi udah nggak ada, gitu kan. Ini yang paling penting, gitu kan. Makanya di sini ya saya berharap para stakeholder yang ada, teman-teman klub semua, mudah-mudahan lebih aktif meregenerasi, lebih banyak atlet yang dimunculkan, gitu, itu ke depan. Oh, kalau saya, karena saya itu kan masuknya panitia ya, di tingkat provinsi itu kita panitia ISI Banten itu. Yang pasti saya ingin semua ISI kabupaten kota itu harus ikut minimal mengirimkan percabang olahraga itu 2 atlet. Kalau misalkan kita ada 5 perlombaan, berarti setiap kabupaten kota itu harus ngirim 10 begitu. Jadi jangan cuma 1, 2. Kalau bisa 3, kalau atletnya banyak 3 enggak ada masalah, kan gitu. Itu kan maksimal 3.